السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita pada hari ini Allah bagi kesempatan untuk hidup. Kita tak tahu bila masa kita Allah Ta'ala akan panggil menghadap Allah. Sebab itu doa daripada bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka Allah Ta'ala bagi kita peluang ini supaya kita dapat melakukan ketaatan dan ibadah pada Allah. Bukan sekadar semata-mata kita mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita balik bertemu Allah. Kemasyhuran, kekayaan yang kita cari selama ini hanya untuk di dalam dunia. Tetapi yang kita nak cari adalah kekayaan di akhirat, kemasyhuran di akhirat. Apabila dibangunkan di padang mahsyar, maka nama kita akan dipanggil oleh para malaikat dan nama itu dikenal oleh seluruh manusia. Yang mana dia yaumul akhirah. Ini yang dikatakan kekayaan yang hakiki dan kemasyhuran yang hakiki. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada barisan AJK Surau ini, Tuan Pengerusi, Tuan Imam keseluruhannya kerana sudi jemput saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Sahib Samah Haji Farhan kerana mengisikan ruang pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan tunggu saya sampai 8, Masya Allah 8.10 tapi inilah yang berlaku pada majlis-majlis ilmu zaman dulu. Majlis-majlis ilmu zaman dulu, Tok Guru ni atau Ustaz ni, dia datang lawak lewat sikit, bagi murid dia penuh dulu baru dia sampai. Tapi disebabkan saya ni bukan Tok Guru, jadi sebab jam, bukan sebab takdim. Ini perfarak dia ataupun perbezaan dia. Tentu yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada malam ini di Surau Mak Mandi. Mula saya sebut Mak Mandi. Mak Mandi ni bini Pak Pandi. Takut tersilap. Jadi kalau Mak Mandi dengan Pak Pandi, yakni orang jahil basit dia nama. Pak Pandi ni memang jahil basit. Dia memang betul-betul tak tahu. Yakni bila Mak Mandi, kita buka cerita ni mukadimah dulu. Bila Mak Mandi suruh cari Tok Lebai nak buat kenduri tahlil, kenduri doa selamat, maka Pak Pandi pun dia tanya dengan Mak Mandi, wahai Mak Mandi, Tok Lebai ni rupa dia macam mana? Mak Mandi kata, Tok Lebai ni dia ada janggut. Cari hak yang ada janggut, dia kata yang tu Tok Lebai. Pak Pandi pun dia jalan-jalan, dia jumpa kambing, tuan-tuan. Heret kambing bawa balik, dia kata, Mak Mandi aku jumpa dah Tok Lebai. Jadi yang ni dipanggil jahil basit. Yang ni betul-betul tak tahu. Dan dia tanya kepada guru dia, Mak Mandi. Jadi, Masya Allah. Maka sebab itu, ada kebaikan pada Pak Pandi.
Sebab apa? Sebab dia tak tahu tetapi dia mengaji. Tetapi ada yang lebih teruk daripada Pak Pandi. Yakni dia tak tahu, dia tak nak mengaji. Yakni Pak Pandi version 2. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insyaAllah bermula pada bulan ini dan bermula pada malam ini di surau Mak Mandin ini, saya insyaAllah setiap kali saya akan datang ke utara ini, iaitu dalam kuliah-kuliah saya tidak akan lagi mengisi dalam slot kuliah saya, iaitu dengan kuliah umum. Tetapi saya akan berpandukan dengan kitab Minhajul Abidin, yang mana insyaAllah malam ini saya akan mukaddimah kitab ini, dan seterusnya insyaAllah malam esok dijunjung saya akan sambung. Seterusnya pada kuliah-kuliah saya pada bulan hadapan, saya akan terus sambung sehinggalah khatam kitab ini di bahagian utara, di bahagian utara, sampai kitab ini khatam insyaAllah. Kalau kitab ini tidak khatam, insyaAllah saya khatam insyaAllah. Ini antara dua. Tak kitab habis, ustaz yang mengajar ni habis dulu. Yakni qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab muallifin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-Jawadil Karimil Azizir Rahim. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat hakim, iaitu Allah Ta'ala yang bersifat sebagai Malik dan Al-Hakim. Allah Ta'ala bersifat sebagai Raja dan bersifat sebagai yang maha bijaksana. Maha bijaksana. Jadi sepandai-pandai kita, kita ni tak pandai. Sebab itu bila kita faham akan sifat Allah Ta'ala, hasil daripada itu kita takkan dabik dada. Kita tahu walaupun kita reti tentang apa-apa ilmu sekalipun, tetap kita tidak akan ada sombong dalam diri kita, kerana kita faham yang maha bijaksana, yang maha alim adalah Allah. Sebab itu bijaksana ini adalah dikurniakan ataupun anugerah kepada hamba. Ni nak sampai bulan maulid. Bulan maulid Nabi, kita pun cakap sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Satu. Satu apa dah? Apa dah? Misbun sidik. Nak kena penampak. Satu sidik. Dua. Fatana. Tiga. Tabligh. 4. Amanah. Amanah bukan progresif. Amanah saja. Nanti sambung pula progresif, yang tu bukan. Jadi yang tu sifat yang wajib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib pada Nabi Siddiq, wajib pada Nabi Fatanah, wajib pada Nabi Tabligh, wajib pada Nabi Amanah. Pada kita, Masya Allah, sidik, kita wajib. Wajib kita bersifat benar. Tak boleh bohong, bohong haram. Wajib kita bersifat dengan sifat tabligh. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi sebut dalam hadis, balighu anni walau ayah. Wajib. Dan wajib kita bersifat dengan amanah. Maka pada kita, 3 wajib, 1 anugerah. Pada Nabi, 4 wajib. Nabi wajib bersifat dengan bijaksana. Fatanah. Kita pula bijaksana itu adalah anugerah. Maka ulama sebut, macam mana nak dapat anugerah, dia kena amal hak 3 tu dulu. Dia kena sidik, benar pada qalbi dia. Maknanya hati dia benar-benar berpegang
bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Pegang itu. Mana bila tak ada Tuhan selain Allah, tak ada agama yang paling baik selain agama Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-islam deena fala yuqbala minhu. Barulah hati dia sidik. Bila hati telah sidik, nama dia hati yang beriman. Hati itu beriman, tak kafir, tak pegang dengan tangkal, tak pegang dengan azimat, tak berpegang dengan wafak. Faham tak? Ni muka lain macam ni pasal apa ni? Tak pegang dengan ayat 1,000 dinar. Orang kata, ustaz, gantung ayat 1,000 dinar, jin tak masuk. Kan? Ya ke tuan-tuan? Ya ke tuan-tuan? Ha? Syaitan masuk tak dalam masjid? Masuk. Berapa banyak ayat ada ni? Nak tengok-tengok syaitan masuk dalam masjid, satu tanda dia, sejak lagi dia terlena. Yang tu kena syaitan lah. Yang kedua, dia panas-panas kungkok, dia balik. Yang tu dah kena syaitan lah. Antaranya, dia bercakap pupap-pupap-pupap, dia tak puas hati. Ustaz ni perkena kat orang. Dia kena, dia kata kat aku lah tu. Padahal kita tak kenal dia pun. Dia duduk Mak Mandin, aku duduk Kuala Kubu. Bukan kawan karib pun, tak tahu apa dia buat. Tapi kebetulan apa yang kita cakap ini bertepatan dengan apa yang dia buat. Bila hati dia tidak benar, maka dia tak boleh terima Islam. Afaman syarraha sadrahu? Dia tak boleh terima. Sebab hati dia tidak benar. Bila hati tidak benar, ada berapa perkara. Bila hati itu tidak benar, dia akan jadi satu kafir. Yang kedua, dia akan jadi munafik. Munafik ini adik-beradik kafir. Pekli kena benar. Apa pekli yang benar? Iaitu pekli yang mengikut Islam. Islam. Orang rumah kita pakai tudung elok cantik. Macam kita nak nampak. Cantik pakai tudung nampak. Rambut tak merebang macam Lan Sui. Pergi pasar malam tengok, macam-macam nampak. Lepas tu kalau boleh kurangkan pergi pasar malam. Kalau boleh lah. Sebab pasar malam ni dia jadi penyakit tuan-tuan. Di tempat saya sebulan dia ada 3 kali. Awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Dia set lah, set main kat sini. Sampai 12 hari bulan, muka dia mesti ada. Bukan beli apa pun, apam balik. Dia beli apam, tak balik-balik. Dia beli apam 5 minit. Dia tuan-tuan, betul baliklah. Ni tak balik, 2 jam duduk pusing. Daripada Safa Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah, tahlul lepas tu. Bila kita kata, orang yang hati terpaut kepada pekan ini ada penyakit. Tanda hatinya tu ada penyakit. Hati yang terpaut kepada bandar, kepada pekan, tetapi hatinya benci kepada rumah Allah, hati ini sakit. Cek balik. Cek balik. Pasal apa aku tak suka dekat masjid, tapi aku suka dekat mall-mall. Aman Mall, Tesco, apa-apa lagi macam je, Aeon, tak apa nak Aeon tak. Alik dua tanwin di atas an, alik dua in the wall in, alik dua di depan tanwin depan on, an and on. Muka dia ada penuh tuan-tuan. Kedah cuti hari Jumaat, penuh mall. Pulau Pinang cuti hari Ahad, penuh mall. Bukan penuh masjid. Jarang kita tengok pada hari cuti masjid penuh. Masya Allah, surau Mak Mahdin ni bukan besar tuan-tuan. Kecil ya, tapi tak penuh. Tuan-tuan nampak penuh lah. Kok aku rabun. Tak penuh. Tak penuh pun. Bukan besar surau Mak Mahdin ni. Kan? Tapi tak penuh orang yang datang mengaji. Bukan suruh, bukan kena bayar pun. Tak kena bayar. Surau buat makan lagi. Kalau ada lah.
Kalau tak ada hampa aku bulak malam ni. Ni ingat kan tu. Kita kena sidik pada qauli kita, perkataan kita, perkataan yang sidik, iaitu perkataan yang berpandukan kepada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kena sidik. Pandukan. Eh, ni perkataan yang sidik. Ya. Eh? Bukan ada perkataan-perkataan yang khurafat dan sebagainya. Nak ingat tu. Kita kena tabligh, sampaikan, buat kerja dakwah. Ha, dekat mana kita boleh lah. Kita boleh satu ayat, buat satu ayat. Kita boleh satu kitab, buat satu kitab. Dakwah ini ada beberapa, ada dipecahkan oleh ulama. Satu, dakwah bil lisan. Yang kedua, dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini antaranya iaitu bil akhlaki. Kita tunjukkan diri kita yang baik. Kan? Dakwah bil lisan. Ha ni cakap macam saya ni macam Ustaz Haji Farhan kita. Ha. Ni dakwah bil lisan. Ha, sekarang ni ada media masa dakwah bil Facebooki. Wa bil wasafi. Ha ni boh bahasa Arab sikit. Ha. Ya. Ha. Jadi dakwah bil hal, iaitu kita tunjukkan akhlakul rasul wa akhlakul Quran. Kan? Dan kadang ukhuwah fillah, jumpa bagi salam. Ya, orang Islam ini bila dia jumpa dia akan berdakap sesama-sama dia. Ha? Bukan jumpa-jumpa macam tu ya Allahu akbar, salam-salam. Pandang pun tidak, masya-Allah. Ya, ini kehebatannya. Sebab itu masya-Allah orang Islam ini perangai orang perempuan. Orang perempuan, minta maaf nak tegur ni. Ni benda ni jangan buat dah. Selalu kalau kita jumpa sama, bukan kita jumpa, korang jumpa. Silap. Ni ustaz ni kalau dia silap sikit, dia kena bom tuan-tuan. Eh? Di antara muslimat ni kalau dia jumpa, dia bukan peluk, dia laga pipi. Laga pipi ni ayam laga, tentu tak. Dia jumpa dah, pump sekali, dia pump sekali, pump sekali. Pahabat, baik, sudah, belah. Dia bukan macam tu kaedah Islam. Dia kena peluk rapat. Baru lahirnya kasih sayang sesama Islam. Sebab orang Islam dan orang Islam, orang mukmin dan orang mukmin adalah bersaudara. Pada ketika itu, baru kita rasa ukhuwah fillah. Ini yang dikatakan dakwah bil hal. Kemudian masya-Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat ya dengan sifat amanah. Jaga amanah. Apa amanah Allah? Sab'atul aghdha. Mata, tangan, perut. Perut kita jangan makan benda haram. Ha? Betul dulu kita kata daripada hasil usaha yang haram. Kerja kena betul. Walaupun kita tak dapat gaji yang besar, tetapi keberkatan itu penting. Orang dulu kalau hasil daripada jual biawak, mereka kata tak boleh makan. Ni duit ni daripada mana? Baru lepas jual biawak dia dah. Duit ni haram tu, tak boleh makan tu. Kalau makan haram jadah dia dah. Ha. Kalau kita daripada perniagaan yang tidak sah, kerja yang tidak betul, curi tulang dan sebagainya. Sebab nak jadi pekerja yang adil ini adalah satu perkara yang paling susah. Nak jadi pekerja yang adil adalah satu perkara yang susah. Pasal apa susah? Sebab barakah. Sebab berkat ini bukan banyak, bukan nilainya berpuluh-puluh ribu. Kemarin saya bersembang dengan satu hamba Allah, masya-Allah. Orang kaya 100 ribu dia tak cukup. Kita kata cukuplah, kita gaji 2 ribu, tuan-tuan. Kita beli itu beli ni kita rasa tak cukup. Maka majikan kita naik 3 ribu, tak cukup juga. Naik 5 ribu, tak cukup juga. Bubur 10 ribu, tak cukup juga. Jadi berapa ribu yang cukup? 2.6 bilion pun tak cukup juga.
Tak cukup juga. Boleh 2.6 pun tak cukup juga. Cari lagi. Makan lagi. Bermakna dunia ini tidak akan rasa cukup sampai dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah permainan dunia. Siapa yang rasa cukup? Iaitu orang mukmin. Pasal apalah orang mukmin cukup? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ni orang mukmin. Maka kalau nak rasa barakah, kuatkan iman. InsyaAllah cukup. Kalau nak rasa berkat, kalau nak merasai akan nikmat barakah, maka kuatkan iman, kuatkan tauhid. InsyaAllah. Allah ma'ak. Kan? Inna Allaha ma'ana. Allah itu berserta dengan orang mu. Dia tak berserta dengan orang tamak. Allah tak berserta dengan orang kafir. Allah tak berserta dengan orang hubbud dunia. Allah tak berserta dengan orang yang berkehendak kemasyhuran. Allah tidak berserta kepada orang yang berkehendakkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada amanah, bila kita buat kerja Allah dan Rasul, pada ketika itu kita benar pada Allah, maka Allah taala jadikan kita ini adalah orang yang bijaksana. Ya? Baru bijaksana. Lagi amat murah Allah Ta'ala. Pemurahnya Allah, walaupun tertinggal semayang subuh pagi tadi, tetap bagi makan. Walaupun kita buat maksiat hari ini, Allah tetap bagi makan. Pemurah Allah. Kena pegang sungguh-sungguh. Lepas itu kita kena selalu ucap terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi amat mulia Allah Ta'ala Al-Karim. Allah bersifat yang maha mulia. Bila Allah maha mulia, kita ni hina, teruk daripada najih. Najih ni ada agak baik buat baju, tuan-tuan. Tapi kalau kita ni engkar dengan perintah Allah, kita lebih hina daripada najih. Lebih teruk daripada najih. Sebab itu manusia ni kalau dia mati, lebih busuk daripada bangkai seekor ayam. Busuk. Ayam dia makan dedak, ya tuan-tuan. Kita dalam perut kita masuk ke? Ayam masuk, kambing masuk, dedak masuk, semua masuk. Letak mayat seorang manusia, letak bangkai ayam, cium, busuk manusia. Kerana dalam perut manusia masuk semua perkara. Dalam perut ayam masuk satu dua benda itu. Tapi kalau orang itu mukmin, maka Allah muliakan tubuh badannya dengan tidak dihancurkan badannya serta diwangikan tubuhnya lebih wangi daripada al-mix. Ya? Lebih wangi daripada kasturi. Perut kita ni macam-macam masuk. Tengok tai kambing, ada banyak color, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tai kambing warna oren? Kita najis kita macam-macam color keluar. Sat hitam, sat oren, sat kuning. Kan? Najis menatang dia satu color sebab dia makan satu barang. Ha? Kita semua benda masuk lagi tu. Dalam perut ni. Ni. Semua benda halal masuk, haram masuk, semua masuk. Sebab itu kata Rasulullah, asal segala kemaksiatan itu, segala kejahatan itu bermula daripada perut.
Betul orang sekarang banyak jahat. Jahat. Pasal apa jahat? Sebab perutnya tu jahat. Lagi amat keras Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni keras tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kata aku azab, Allah azab. Tunggu. Eh? Tak ada kata patah balik tak ada. Eh? Tengok bagaimana kaum Nabi Lut sampai sekarang. Bagaimana terjadinya tentera Fir'aun sampai sekarang. Masya Allah. Bila orang kenal Fir'aun, tak adanya perkataan Fir'aun ni baik. Tuan-tuan pernah tengok? Kan? Janganlah kata sangat kat Fir'aun ni. Takkan Fir'aun tak ada buat baik langsung. Pernah tuan-tuan dengar tak? Sebut je Fir'aun, orang kata Fir'aun laknatullah. Pernah tuan-tuan dengar tak? Kalau ada ustaz cakap, istakkanlah Fir'aun langsung tak buat baik. Takkan tak ada kebaikan langsung pada Fir'aun. Kan? Ada tak orang duk backup Fir'aun ni? Tak ada tuan-tuan. Bila Allah bagi kehinaan, tidak ada ruang kebaikan. Nampak? Sebab itu kita mohon kebaikan daripada Allah dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ini bersifat dengan maha keras, lagi amat kasih sayang. Keras Allah Ta'ala pada orang yang engkar dengan Allah, orang kafir, orang yang berdosa, yang tidak mahu bertaubat. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala ni maha kasih sayang. Allah Ta'ala sayang kat kita tuan-tuan. Ha? Mau tak sayang? Kita dulu zaman-zaman 10 tahun yang dulu, Allahu Akbar. Ha? Syaitanur rajim. Ada? Ha? Mak kita, Allah puas doa untuk kita ni. Lemah perut lah. Tengok perangai kita ni masa bujang dulu, lemah perut. Mak kita hari-hari angkat tangan, ya Allah, jadikanlah anak aku ni, ya Allah, anak yang saleh. Janganlah jadikan anak aku ni, ya Allah, tinggal semayang. Ya Allah, hari-hari. Kita tak tahu mak kita doa kita. Setelah 10 tahun yang lalu. Oh, macam cerita Melayu. Maka doa tu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada doa yang Allah mustajabkan. Lala tu juga ada doa yang Allah tangguhkan. Allah tangguh. Mak kita doa 10 tahun dulu. 15 tahun dulu. Sekarang baru kita dapat. Sekarang baru kita boleh nak pakai serban. Yang tu pun culeh lagi. Ha? Ha. Nampak tak? Alhamdulillah lah, boleh gak datang mengaji. Ha? Ha? Ni doa mak ni, kena ingat. Terima kasih dengan mak kita. Sebab mak kita telah mendoakan kita. Eh, kalau harap kita tuan-tuan, Masya Allah, syaitan mula lari tengok kita ni. Lepas tu zaman kita jahat dulu, ada jumpa hantu tak? Orang boleh isap dadah tu atas kubur. Tapi kita yang orang masjid ni, pergi kubur kedua pagi berani tak? Tak berani. Orang buat jahat atas kubur, isap dadah atas kubur, duk berdating atas kubur, duk berzina atas kubur, dia orang berani. Sebab apa? Setan ni dia tak kacau setan. Setan ni dia akan kacau orang buat baik. Bila orang buat jahat, dia kata setan takkan aku nak kacau, for member only. Dia tak kacau kawan dia. Kan? Dia akan kacau orang nak buat baik. Orang nak mengaji macam ni, dia kacau. Orang nak jadi baik, dia kacau. Orang nak datang kepada kebaikan, dia akan kacau, dia akan ganggu. Tapi orang buat kejahatan, dia tak akan kacau, dia tak akan ganggu. Dia suruh lagi, dia syur lagi, dia bagi pendapat lagi. Ada majlis syurak lagi.
Allazi fatara as-samaa'a wal arda biqudratihi wa dhabbara al-umuri fi ad-dharain bihikmatihi. Tuhan yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi dengan kudrahnya dan mengira-ngirakan segala pekerjaan dua negeri itu dengan hikmahnya. Hak yang jadikan langit dan jadikan bumi adalah Allah, mana segala isi yang ada dalam langit dan bumi adalah daripada Allah dan segala pekerjaannya juga dari Allah. Baik. Orang kata bulan 12 hujan banjir, tadi aman jaya banjir. Banjir ini rahmat ke balak? Ha? Rahmat ke balak? Balak. Pasal apa Allah bagi balak? Dia nak tanya orang mak mandi ni. Bukan mak mandi. Pasal apa Allah bagi balak? Maksiat. Eh, ustaz, kawasan sini mengaji, Masya Allah. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap surau, kuliah banyak. Maksiat banyak tak? Maksiat banyak juga tak? Dia sama naik. Ha. Kalau agama tak ada, majlis zikir tak ada, yang maksiat sahaja, tunggu zaman kemusnahan. Itulah alhamdulillah. Eh, tuan-tuan. Ha. Eh, ngaji ada. Ha, di Malaysia ni dia mantillah. Ha. Syurga, taman syurga ada. Taman neraka pun hidup. Kan? Ha, macam itulah. Alhamdulillah. Ha, ya. Buat kerja neraka ramai. Buat kerja syurga sikit. Eh, ini dia. Masya-Allah. Eh. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendiriannya. Kita ni sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan tengok orang. Manusia ni berbos spek. Cantik. Tuan-tuan balik rumah, ada kucing seekor, boh spek tengok kat kucing. Beli spek tengok, boh kat kambing tengok. Tak lawa. Manusia ni dia pakaikan serban, cantik. Boh serban kat beruk tu. Tak, tak boleh pi. Boh baju dekat beruk tengok. Boh rencu kat beruk tengok. Merah, menyala mulut. Tak boleh pergi. Sebab... sebab apa tuan? Sebab beruk. Bubuh kat manusia. Cantik. Orang perempuan buah rencu cantik. Buah eyeshadow cantik. Buah ni, ni nama apa ni? Orang perempuan. Ni ada merah apa ni? Apa nama dia? Ha? Maskara? Ha. Mas merah? Lantak pergilah. Tak retilah. Buh lah yang ni merah. Masya Allah, kening hitam dia buh biru. Sini biru, sini biru. Masya Allah. Masya Allah. Pakai cermin mata hitam. Masya Allah. Dah tua nak mampet. Tak sedar diri lagi. Umur dah 60 lebih, nak biru apa lagi sini? Kan? Boleh hijau. Wah, yang tu melawak lah. Eh, maaf lah. Jangan ambil hati pula. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatih. Dan tiada dijadikan jin dan manusia melainkan kerana ibadah akan dia. Allah jadikan jin dan manusia ini, kita ni sebagai hamba Allah, kita tahu mensyukurkan akan nikmat kejadian. Baik, kita nak sebut sikit. Allah Ta'ala cipta kita, Masya Allah. Apakah semua orang dijadikan oleh Allah? Tak?
Ada orang yang Masya Allah lahir-lahir anak dia meninggal. Nampak tak? Dan kita Allah Ta'ala sampaikan umur. Macam saya sampai umur 47 tahun. Dapat tak kita rasa nikmat dunia? Dapat tak kita rasa nikmat semayang? Dapat tak kita rasa nikmat salah, nikmat puasa, zakat, haji dan sebagainya? Nikmat puasa, Masya Allah. Nikmat beristeri, nikmat ada anak, nikmat dan bermacam-macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah, kena syukur. Tetapi kita jangan lupa bahawa tuntutan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang pergi ibadat dengan Allah Ustaz, ibadat, ibadat, ibadat. Mati esok bawa apa tu? Cerita ni kita selalu dengar dah. Kan? Ibadat kena ibadat tapi ikhlas. Kan? Ikhlas. Tapi nak dapat ikhlas ni susah. Kan? Ikhlas ini iaitu detik yang pertama. Itu ikhlas. Contoh macam ni. Tabung jalan lagi. Jalan dah. Jalan kali kedua. Tak ada masalah, depa orang banyak duit semua ni. Nampak muka miskin ni. Tapi duit banyak. Tukar sport rim boleh 800. Masya-Allah. Detik yang pertama dikira oleh Allah. Macam mana? Datang tabung. Kita pun detik nak buh RM5. Datang detik yang kedua. Buh RM1 lah. Bila detik yang kedua datang, dia nama tidak ikhlas. Ikhlasnya detik yang pertama. Sebab apa? Detik yang pertama namanya hidayah. Detik yang kedua nama dia ilham. Hidayah daripada Allah direct. Yang kedua adanya perbalahan. Mula-mula kata, boh RM1 lah. Datang pula, RM5 lah, balik pada asal. RM5, RM1. RM5, RM1. Hak menang, RM1. RM5 jarang menang. Yang ni, nafsu. Sebab itu apabila detik yang pertama datang, terus buat. Ya? Detik yang pertama, jangan tunggu detik yang kedua. Sebab itu apa-apa pun, detik yang pertama itulah yang dikira oleh Allah. Hilang motor, detik yang pertama. Tengok-tengok cari tak jumpa. Alhamdulillah. Yang tu Allah kira. Kalau dah merapu, meraban dulu, dah maki orang, dah sumpah, celaka siapa yang curi motor aku, aku tahu aku tak datang surau malam ni. Last sekali, alhamdulillah. Hak yang last tu Allah tak kira dah. Sebab semua perkara ini berkisar kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah. Yeah. Sabar ni senang, dengar senang. Sabara. Amal susah. Yeah. Kita boleh sabar dengan kawan, tak boleh sabar dengan isteri. Kita boleh sabar dengan orang lain, tapi tak boleh sabar dengan anak-anak. Yeah. Jangan cakap jangan sembang lah. Kita duduk mengajar ni pun tak boleh sabar dengan anak. Oh. Tak boleh sabar dengan kerana isteri. Kan? Cakap senang. Sabar ni sikit. Sabar. Tapi nak beramal dengan sabar susah. والتاريخ واضح للقاصدين ودليل عليه لائه للناظرين ولكن الله يضل من يشاء
wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jalan itu amat nyata, iaitu jalan ibadat bagi orang yang mengqasadkan akan dia. Orang yang nak pergi ke jalan Allah, nampak. Orang yang nak pergi hampir kepada Allah, nampak. Tapi orang kalau tak nak dia menuju kepada Allah, jalan tak nampak. Jalan takkan nampak. Kata mana ikhlas? Sebut senang. Ikhlas. Kan? Ha. Eh, bukan senang? Macam saya ni. Ikhlas. Orang uji tengok. Ikhlas tak ustaz? Saya di Kuala Lumpur, saya ada mengajar satu tempat. Tempat korporat. Belas tahun mengajar tuan-tuan. Tapi alhamdulillah semua orang pakai serban lah. Pakai serban, pakai jubah, ada ridak satu. Saya kata bulan depan kalau semua orang tak mau pakai serban, tak mau pakai jubah, aku tak laparlah sagu hati takat 2-3 ratus ni. Kita mengajar 10 tahun tuan-tuan tak boleh beramal, bermakna kita tak power. Kita rosak. Kita nak tolong orang jumpa, bateri kita mesti ku. Kita pi jumpa pun ni. Kita buka jumpa, kata kita tak boleh start. Ketak. Belah ha? Kita kena cari bateri yang lebih besar lagi. Bawa lori trailer mai. Hak yang bateri besar ni tu. Tak boleh juga. Kena tinggal lah buat ni. Kena tinggal lah. Kan? Bawa trailer dengan bateri pun tak boleh juga. Weh, ni memang mangkak lah ni. Tak boleh. Cas juga. Tinggal. Tak boleh nak buat apa lah. Kenalah. Kena ambil jalan lain juga. Sebab banyak lagi bateri-bateri yang hendak dijumpa. Kan? Kita duk sibuk dengan kereta dia seorang. Walhal banyak lagi kereta-kereta yang tak boleh start. Pergi jumpa kereta lain pula lah. Takkan nak tunggu dia. Kan? 10 tahun tak boleh nak pakai serban. 10 tahun mengaji tak boleh cakap hadis. Hui. Yang ni hadis sahih. Yang ni hadis maudhu'. Yang ni hadis gharib. Yang ni mutawatir. Yang ni apa-apa. Aku pun dah tak kerti lah. Sunan sitah, sunan khamsah, sunan macam-macam sunan. Hari dia tak sebut, sunan kali jaga. Yang tu tak sebut. Tapi tak boleh nak beramal dengan Islam. Tak boleh jadi hujah. Dia cakap, hampa simpan. Bagi kat ustaz lain. Hak yang mai mengajar. Ambil duit, balik. Mengajar, ambil duit, balik. Lepas tu mampu. Tak ustaz mampu, murid mampu. Bahasa kasar sikit lah. Kali dengan saya dengan Haji Farhan ni kasar, Haji Farhan ni. Saya dengar kat luar ni kasar juga Haji Farhan. Saya kira slow juga ni. Jangan memel. Orang makan serai. Dan dalil atasnya amat nyata bagi orang yang menelik akan dia. Dalil teranglah tentang ibadah pada Allah. Jangan buat kerja lain, semuanya kerja ibadah. Bila sebut ibadat, setiap pekerjaan kita jangan lari dari agama. Ini ibadat. Kerja jangan lari dari agama. Kan? Ini satu ibadat. Tak kisahlah tentang kerja apa, tak kisahlah. Tapi jangan lari daripada agama. Buat kerja apa pun. Kalau agama kata, syarak kata tak boleh, tak boleh. Yang ni haram, haram. Yang ni halal, halal. Buat. Sikit lagi saya nak berhenti. Muka macam dah kena hasut setan tu.
Syaitan ni jin. Sifat bagi jin, mata dia merah. Tuan-tuan baca tak kisah jin? Jin ni sifat dia mata dia merah. Dah ada jin lelaki dengan jin perempuan. Mata dah merah. Tu syaitan dia berjaya tuan-tuan. Cukup berjaya syaitan ni. Kita puluhan tahun kita ditipu dengan syaitan. Macam mana? Kita tak dapat nak ambil kebenaran. Nampak? Contoh macam ni lah. Bila tuan-tuan nak beramal dengan sunnah Rasulullah, datang tak syaitan? Tuan cakap apa? Jangan, belum masa lagi. Kau bukan orang alim, kata. Kalau tuan-tuan nak tunggu alim sampai bila? Tuan-tuan nak tunggu alim macam tunggu Haji Saleh sampai bila? Sampai bila tuan? Ni saya nak tanya ni, sampai bila? Takkan sampai eh? Tak sampai. Kan? Tak sampai. Maka bila tak sampai, tak bolehlah kita beramal. Setan dia datang. Jangan kata. Kan? Ha tak? Ha. Ingat senang. Eh, susah. Susah kan? Nak kekalkan agama ni macam ni lah. Kita kalau duduk dengan, ada tak istilah dulu, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau, ha? Bukan mengaum, mampui. Masuk kandang kambing memang dan mengembek lagi. Masuk kandang rimau ampun dan ke? Dan lah. Ampun dan ke? Sempat ke nak am? Tak sempat. Mampu. Maknanya kambing dengan rimau ni sifat dia macam mana? Duduk dengan orang yang perungus dengan agama, bengih, tak mau ikut agama, tak boleh dah. Mesti agama kita mampu. Kambing ni dia taat tak taat? Memang sifat kambing ni dia taat. Pukul pagi lepas, petang bah balik. Tuan kambing tak balik-balik, duduk kedai minum ni. Rimau ada orang buat minum. Orang tak buat dah rimau minum. Nak terbiah rimau, kurung 24 jam. Kurung 24 jam. Kalau rimau ni dia lepas, dia akan baham orang. Nak bagi dia boleh ikut cakap, kurung 24 jam. Barulah rimau ni boleh ikut cakap. Nampak? Lompat dalam api. Dia lompat dalam gelung api. Lompat. Oh. Tu pun dia nak lawan lagi. Dia kacau macam ni pula. Hak orang yang suruh lompat tu, dia ngap sesebek jauh. Lawan lagi. Engkar lagi. Sebab apa? Rimau. Kambing? Ada? Lepas pagi balik petang, lepas pagi balik petang, boleh duit. Oh, 700 ekor. Nampak tak? Ha? Taat. Bagi dedak makan. Tuan tak ada duit, ragut rumput kebun orang. Sebab tuan yang jaga kambing tak belajar agama. Bila dia makan di kebun orang, hukum dia haram. Kita dulu ambil daun pisang kat kebun orang. Lupa ke? Ambil pucuk paku tu tepi jalan tu, lupa ke? Ha? Tu tanah kita ke? Ambil daun pisang. Ha? Lupa ke?
Sampai seorang ulama, Masya Allah, dia lepas makan, tangan dia, dia lapkan pada tanah jiran sebelah. Lalu dia mohon halal. Dia cakap apa? Tuan tanah, tadi aku telah guna tanah kamu untuk membersihkan tangan aku. Ha? Kita ada tarah tu, tuan-tuan. Ha? Mana ada? Kan? Kita cakap apa? Daripada tak pakai membazir, kita buat hukum kita, nampak? Ini Islam ni kampak kita punya. Ada garis panduan dia. Orang punya, tetap orang punya. Kita punya, tetap kita punya. Jangan kita punya, kita punya. Orang punya, kita punya. Tak boleh. Sikit lagi. Macam kitab ni dia seronok sikit. Dia boleh berhenti bila-bila. Ni faham dia? Ha, senang. Lagi duduk berjiran susah. Contoh, bagi contoh ni. Kita duduk jiran. Okey. Kita tanam pokok plam. Plam. Eh? Baik. Di sepadan. Eh? Sebelah kiri jatuh tanah orang. Dahan dia. Sebelah kanan jatuh tanah kita. Jadi kalau orang sebelah nak ambil buah plam ni boleh tak? Boleh. Sebab pada ukuran syarak dia apa? Di mana hujung daun, di situ hujung akar. Ya? Yeah? Sebab itu, kalau duduk di tanah perumahan. Ya? Yeah? Tanah perumahan, selalu orang tanam pokok plam depan roh. Kan? Jadi tanah tu tanah kita ke tanah umum? Ha? Yang tu orang nak ambil sebab kita marah. Sebab tanah tu tanah orang ah. Ha? Ramai hak jalan. Lain kalau kita tanam buah pelam di dalam pagar rumah kita. Nampak eh? Tanam buah di tanam pokok buah di dalam pagar rumah kita, tetapi ada dahan yang masuk di pagar rumah orang sebelah. Orang sebelah boleh petik buah itu. Kita tak boleh marah. Kalau tak bagi, kita centeh dahan yang masuk ke dalam rumah orang sebelah. Alang-alang kedekut. Biar bakhil terus. Kan? Ini syarat dia. Sebab itu kena faham agama. Kan? Kena faham agama. Ya, senang bila kita faham agama pada ketika itu tu, kita dalam ukhuwah fillah kita faham. Oh, orang nak ambil tak apalah. Kan? Tak apalah, bukan tanah aku pun. Aku tolong tanam dia. Maka orang yang beriman dia pegang pada hadis, walaupun tanam sepohon kurma, kalau aku mati besok dapat selagi pohon ini hidup, maka dia jadi jariah. Tapi kita tak faham agama. Kan? Ha. Eh, bukan senang. Pinjam kereta kawan. Minyak takat mana? Takat tu kena balik. Ha. Malaikan kawan kita redha. Sebab itu jangan cakap pinjam kereta. Minta pakai. Ha. Dia cakap dengan kawan tu, minta pakai kereta sekejap. Eh? Dia kata ambil eh, pakai. Jadi kalau tak isi minyak pun, tak apa. Maknanya pulang-pulang kosong, merah. Dan tak apalah. Tapi kalau pinjam, semua kena balik pada asal. Kalau tak, haram. Ha. Ingat senang tuan. Payah ni. Macam dulu kita di kampung-kampung pinjam beras. Tak boleh, haram. Minta beras. Ustaz, kalau minta siapa nak bagi ustaz? Huh. Sebab istilah yang salah. Ya. Yeah.
Dan dalil di atas amat nyata bagi orang yang menelik akan dia, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dikehendaki dan menunjukkan orang yang dikehendaki, dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang mendapat petunjuk. Makna hak nak sesatkan kita Allah, hak nak bagi petunjuk kat kita pun Allah. Jadi kita hak dapat kebaikan ini adalah daripada hidayah dan taufik Allah. Dan ada kawan-kawan kita, masya Allah, masih lagi Allah tak bagi kepada mereka akan petunjuk, dalam kesesatan terus menerus. Maka Allah menghendaki mereka begitu. Apa nak buat? Macam mana nak buat? Satu, iaitu dengan bid'a. Kita kena doa kawan-kawan kita. Sebut nama satu-satu. Adik-beradik kita, sebut nama satu-satu. Allah tak makbul, ustaz dah 2 tahun saya doa. Doa lagi. Minta lagi dengan Allah. Atas dasar kita sayang kepada mereka. Doa je. Sambil daripada doa, hendaklah kita buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah dah pukul 9 lebih, masya-Allah. Kalau kita terus lagi tuan-tuan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku semayang kan terus ya. Insya-Allah malam esok kita dijunjung, saya akan sambung seterusnya sehinggalah bulan depan, insya-Allah. Kita akan sambung kitab ni dari satu masjid ke satu masjid supaya kita dapat manfaat daripada apa yang telah dinyatakan oleh ulama, disebut oleh ulama. Maka tasawuf ini satu perkara yang amat penting dalam hidup kita. Orang kata ilmu tasawuf ni tinggi, tak tinggi. Ilmu tasawuf ni bukan ilmu tinggi, ilmu tasawuf ni ilmu yang wajib kita pelajari. Sebab itu kita semayang, tapi masih lagi dalam keadaan kita sum'ah, kita ria, kita tidak ikhlas billah, kita tidak boleh memandang Allah Ta'ala. Allah lah yang berikan segala-galanya pada kita. Apa yang berlaku kepada kita dalam setiap saat, sebab itu kita kena syukur dengan Allah. Sebab itu bila kita nampak semua yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita redha. Dan saya juga berharap supaya masya-Allah surau ini kuatkan usaha insya-Allah. Tuan-tuan jangan risau walaupun orang tak ada. Allah tak tanya apa kejayaan kita, tetapi Allah tanya apa kerja kita buat. Saya tuan-tuan, masya-Allah, saya tahun 80 dulu tuan-tuan, mana orang nak mengaji macam ni? Masjid 10 orang, seorang ambil satu tiang. Tiang ni. Tapi kita sampaikan. Sekarang ini baru kita tengok adanya anak muda yang nak menuntut ilmu. Dulu set-set hak mengaji ni orang tua-tua. Orang tua-tua je yang nak meninggal, nak mati tu mengaji. Kadang kita melawak, alhamdulillah juga dah tua-tua nak mati datang masjid mengaji. Sebab orang yang mati dalam keadaan mengaji, dia lepaskan seksa kubur. Jadi mak-mak, pak-pak ni jangan berhenti mengaji. Ada ustaz datang saja duduk mengaji sebab takut-takut kita mati, walhal kita sedang istiqamah mengaji. Saya tak faham ustaz. Bukan suruh faham, suruh mengaji. Tak faham pun duduk. Duduk dengar. Dalam duduk dengar mati, maka lepas seksa kubur. Lepas seksa kubur dah cukup dah. Orang pun tanya dekat kita, ustaz, kalau lepas seksa kubur padang mahsyar lepas tak? Dah. Ada second round. First round lepas, second round tak lepas. Maka jadilah dapat lepas seksa kubur.
daripada semua kita kena. Di alam barzah kita kena, di yaumul mahsyar kita kena, kita tak lalu nak tanggung benda ni. Sebab itu dengan apa yang kita buat, insya-Allah jangan risau, Allah bersama-sama dengan orang yang beriman. Allah sama-sama dengan orang yang sabar dalam segala hal. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, berkatkan kami, berkatkan anak isteri kami, berkatkanlah tempat ini dan qaryah ini, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan ilmu dan takwa. Muliakan surau ini dengan ilmu dan takwa. Ya Allah, jadikan kami di antara orang yang mengimarahkan taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jadikan surau ini, ya Allah, diimarahkan dengan orang yang menuntut ilmu dan beramal salah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala fitnah iman dan Islam, fitnah sakaratul maut, fitnah kubur, ya Allah, akan kesusahan mahsyar, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, himpunkan kami di yaumul mahsyar, ya Allah, dalam keadaan yang aman dan tenang, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikan kami sentiasa berkasih sayang kerana Engkau, ya Allah. Kerana Engkau, kerana Nabi Engkau dan kekasih Engkau telah menjanjikan atas kami. Siapa-siapa yang berkasih sayang kerana Engkau, ya Allah, maka akan mendapat naungan arasmu, ya Arhamar Rahimin. Pilihlah kami, ya Allah, antara orang yang akan mendapat naungan arasmu, ya Allah. Jangan kau keluarkan kami daripada golongan itu, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.